Lagi ngapain kamu, Kemi? Bersihin kandang Sneaky. Kandang Sneaky? Nik! Woy, klik-klik! Welcome, welcome, welcome back to another vlog. Welcome back to the Days After 24. Balik dari hidup gue cuy, dong. Hati upload dari hidup gue, man. I miss you guys. Tanggal berapa sekarang? 8 Agustus 2021. Oh shit. Semalam sohib gue Daniel baru aja ulang tahun, man. Iya. Yeah. Gue kenal dia udah lama banget dan gak kerasa banget. Iya. Yeah. Happy motherfucking birthday. Berapa umur lu, Le? Berapa umur lu sekarang? 19. Hah? 19. Masa? Gak liat nih gua sekarang. Oh, apa nih, Jo? Harapan orang yang berulang tahun apa nih? Yeah. Ide kreatif apa nih? Plant-based. Apa? Plant-based ya? Gak pada kambing lagi lo ya? Merubah pola hidup lah. Kenapa emang pola hidup lo yang salah emang ya? Ya biar recovery badan gue lebih cepet nanti kalau cedera. Berapa tahun lo main sama gue? 14 tahun. Dari gue umur berapa? 15. Pertama kali gue ketemu Daniel tuh SMA kelas 1 gue. SMA kelas 1. Umurnya berapa SMA kelas 1, Jo? 16 tahun, Nil. Udah 14 tahun gue kenal lo ya. Dari komuk yang masih culun ya gak? Sampai sekarang. Setengah hidup kita nih. Udah ya? Iya, setengah hidup kita. Lama juga ya? Hah? Lama juga kita ya? Lama lah. Nikah gak lo? Doain ya. Sama siapa? Ini? Yang mau aja. Oh yang mau ini? Jo, mau gak Jo? Ah lu mah. Kan tadi Daniel jawabnya yang mau aja ya. Terus? Kan? Lu emang ya, gak mau? Kalau yang mau kan bisa jadi banyak. Nanti dia bisa milih dong yang mana. Harusnya oh, iya. Dia nentuin siapa yang dia mau nikahin gitu. Yeah. Siapa lah yang mau nikahin lah eh? Nah gue mah yang mana yang disiapin sama Tuhan aja. Oh Tuhan, katanya Tuhan. Iya kayak udah dia. Hampir 18 tahun, 15 tahun gue kenal sama Daniel. Waktu kerasa kayak cepet banget. Tapi gue berpikir beberapa hari ini, beberapa hari kebelakangan ini, tapi gue ngerasa waktu lama juga sih. Gue gak tahu. Menurut lo waktu cepet apa lama, Mas? Lama sih ya. Lama cepet. Sih ya. Tergantung. Kalau lihat ke belakang cepet ya. Kalau lihat ke belakang lama, kebalik dong. Kebalik ya. Kalau lihat ke belakang lama ya, tapi kalau dirasa-rasain kayak cepet ya. Nah, iya benar. Gue baru tahu di Kemang Timur sini tuh, oh shit. Kemang Timur sini tuh ada tempat potong rambut, cuy. Dan ya yeah, recommended juga. FVN. Yeah. Recommended juga cuy. Gue baru tahu. Di sini ada tempat potong rambut. Alright. Bang Gondrong. Siap, Cak. Sehat Bang Rong? Alhamdulillah sehat ya. Gimana selama PPKM? Waduh parah ya, Masya Allah. Hah? Parah banget ya. Apanya yang parah? Parah. Dua motor dari jam 2 sampai jam 8 malam. Sampai parkiran ya. Iya. Yeah. Empat motor dari jam 8 dari jam 2 sampai jam 8 malam. PPKM. Bagaimana mau cari, aduh Masya Allah nih gak bisa ngomong apa-apa. Mau lagi gak kita taruh rekening sini? Boleh, alhamdulillah. Bang Gondrong butuh ikoy gak? Hah? Butuh ikoy gak? Ikoy gak? Bilang orang-orang. Butuh. Butuh ikoy gak Bang Gondrong? Butuh. Emang Gondrong penghasilannya dari parkir doang? Parkir doang. Bantuan nih, bantuan dari pemerintah yang namanya bantuan itu berangsur-angsur, gak dapet. Aneh tuh, gak dapet bantuan.
bilang. Jadi Bang Gondrong mau ikoy? Mau. Ikoy. Mau ikoy siap. Bilang guys, ane mau ikoy dong guys. Guys, aku ane mau ikoy dong guys. Guys, ane mau ikoy dong. Nah, nomor rekeningnya berapa? Ya? Lupa ane. Ya gimana nomor rekening lupa? Itu kan waktu itu udah ada kan? Ada. Yang di sama Eca waktu. Oh iya, gue ingat loh gue. Nah situ aja ya. Ya udah guys, Bang Gondrong mau ikoy katanya sama lo semua. Ini nomor rekeningnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Masuk dulu Bang Gondrong. Oke, okay. Kan ada meja masih? Ada. Terima kasih nih kawan-kawan nih atas beratnya. Lah kan belum. Iya, makasih juga sih. Tapi makasih ya. Makasih Cak ya. Iya. Yeah. Makanya kalau ada anak yang nonton di vlog di sini, kalau dia datang jangan parkir motornya jangan mahal-mahal. Iya. Yeah. Tapi itu harga damai sih, kita harga gaul sih sama mereka, pada alhamdulillah mereka apa? Nanggapinya, responnya bagus gitu juga. Oh, iya, kan nggak maksa arti kata. Iya. Oke, bercanda. Ngapain kau, Ji? Nggak ada. Kok udah anting sekarang, Ji? Mau apa? Kopi ada nggak, Jel? Ada, banyak. Oh, ya udah. Kopi dong, Jel? Mau apa? Aren atau madu? Aren, madu. Kita kopi itu lebih adiktif daripada apapun, cuy. Kopi minggu ini benar-benar gue di rumah aja dan jarang banget ke setara kan. Rin kayak ngurusin setara, tapi gue selalu butuh kopi setiap hari. Kayak adiktif banget, kayak gak bisa hidup tanpa kopi ini. Anyway, gue ke setara cuma pengen ngeliatin aja gimana setara. Cuy, kita udah buka lagi, tapi cuma boleh 30% capacity dan itu juga di outdoor. 20% malah? Cuma 20% bolehnya? Enggak sih, sebenarnya bebas aja, tapi harus 20%. Gak boleh lebih dari 20% kapasitasnya? Iya. Buat lo yang semua nanya apa kabar setara, nggak banyak. Di DM berapa kali nanya, Bang, setara masih ada nggak? Masih ada. Setara masih ada. Dan Roji juga masih ada. Tapi pengen gue obrolin sekarang, Ji, denger-denger lo baru rilis lagu lo. Iya, alhamdulillah. Setahun sekali lo rilis lagu? Enggak lah. Iya, kemarin karena sibuk aja kan. Kemarin kan sibuk. Sibuk apa lo? Ya ngurusin setara lah. Oh iya. Jadi nggak bisa, nggak sempat lah buat lagu segala macam. Nah, lagu lo sekarang udah rilis. Udah. Apa namanya? Rain Pain. Rain/Pain. Ada di Spotify, di platform, semua platform lah. Ada. YouTube belum ada. Ada. YouTube. YouTube ada. Dulu banyak perubahan lo nih dari sini. Ya biasa nih, kami biasa aja. Semenjak ke band lo banyak perubahan kayaknya. Ya aku setiap bertato. Hah? Yang kedua ditindik. Yang ketiga rambutnya diwarnain. Ya enggak. Gua gaya. Setiap tahun gaya berubah pokoknya. Biar bukan buka biar kayak pemain band, enggak. Cel. Karena susah. Kalau menurut lo, ya. Menurut lo perubahan Rosie gimana lo lihatnya? Maksud lo keren nggak dia pakai anting, betato, pakai ini dari cewek? Kalau aku keren kan udah tatoan, paling yang baru tindikan dos sih sama cincin banyak. Oh iya cincin banyak nih. Nggak ini lama. Jadi keluar single tambah cincin satu. Apa? Jadi keluar single baru tambah cincin satu. Oh gitu. Setahun sekali tapi single. tapi menurut lo keren loh sih. Keren sih. Kalau lo nggak kenal, terus dia deketin, lo suka nggak? Hah? Enggak. Aji nggak coba deh. Kenapa tuh? Aku nggak. Iya, aku nggak suka cowok yang terlalu ada tampang itu, aku nggak suka. Loh, aku tampan berarti. Oh gitu. Iya. Jadi lu sukanya cowok yang jelek gitu? Aduh, jelek maksudnya kayak. Ya enggak, gimana jadinya? Ya, biasa aja gitu, nggak suka yang. Yang tampan. Ya, tadi lu ngomong tampan kan? Ih, ngomong tampan sih. Memang, makasih ya. Tapi lo cewek keren, Jel. Berani ngomong tampan depan cowok. Iya enggak? Keren ya? Keren ya? Iya. Apa? Gak gengsi. Eh, gue baru sadar satu hal yang belum gue ceritain di vlog ini lagi. Setara chatnya dirubah sama Rinka jadi warna hitam sekarang.
setara itu jadi belum nyampe 2 tahun. Udah nyampe 2 tahun belum sih Gambi? Udah. Baru 2 tahun. Setara, gue ngerasa tuh setara kayak udah lama banget, tapi ternyata setara baru 2 tahun. Ya enggak 2 tahun awal lah. Dan gue berpikir kayak kenapa ya akhir-akhir pas tua ini kita ngerasa waktu cepet banget, padahal sebenarnya enggak sih, enggak. Waktu bakal sama aja sebenarnya. Dan gue nyari-nyari di internet, ini dia jawabannya. Anak kecil itu bisa ngelihat memory frame yang lebih banyak dan mental image per unit daripada orang gede, cuy. Lebih ingat. Ya mungkin karena gue ketika gue mengingat sesuatu, ketika gue berpikir kayak gue mengingat apa yang udah gue lakuin, itu kita bakalan kalau bisa nge-recall semuanya, itu bakal banyak kayak memory image di mata lo yang ngebikin waktu itu sebenarnya kayak lama banget. Cuma karena kita semakin tua itu semakin kayak semakin lupa, apa kayak short term memory-nya tuh gak sebagus waktu masih kecil. Ini dia jawabannya, cuy. Iya. Itu yang ngebuat ketika umuran lo makin tua, lo ngerasa waktu makin cepet. Bukan waktu yang makin cepet. Otak kita semakin mudah melupakan sesuatu, cuy. Ini ngeri juga sih. Ya, gue baru sadar dan gue balik lagi ke rumah. Seperti biasa, kalau malam-malam gini kadang-kadang gue sama Gampi main sama Nick. Ini buat di vlog papi nih. Tuh. Hand. Good boy. The other hand. Good boy. Stay. No. Stay. Yes. Good boy. Sini, Fabila. Matanya ada belek. Ih, jorok. Ih. Kau biskuit. Kau. Kira lagi makan kerupuk.